Hai, balik lagi dengan update berita terbaru seputar sepak bola hari ini. Sebelum video dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng ya, supaya sahabat bola dapat mengetahui update bola di lokal atau internasional. Jangan lupa like dan share ya. Liverpool dikabarkan siap menggelontorkan dana untuk mendatangkan bintang Benfica, Darwin Núñez yang kini ditargetkan oleh Manchester United. Penyerang Uruguay, Darwin Núñez, menjadi calon penyerang baru yang diprediksi akan bersinar di Stadion Anfield, menyusul kemungkinan Liverpool menggelontorkan dana besar. Dilansir dari Daily Mail, Direktur Olahraga Baru Liverpool, Julian Ward, bakal menyiapkan diskusi dengan Benfica, lantaran mengetahui bahwa Darwin Núñez justru ingin hengkang ke Liverpool. Kabarnya, Liverpool sepakat dengan biaya transfer yang diinginkan Benfica untuk Darwin Núñez, yakni di angka 85 juta pound. Banyak pihak berpendapat bahwa Núñez bakal bergabung dengan Liverpool seusai klub asal Merseyside ini dikabarkan bakal kehilangan Sadio Mane pada bursa transfer musim panas 2022. Darwin Núñez yang bisa bermain di sayap kiri sebagus ketika bermain sebagai penyerang mampu mencetak total 6 gol di Liga Champions, di mana 2 di antaranya dicetak saat melawan Liverpool di babak perempat final. Hal ini memicu kekaguman dari pelatih Liverpool, Jurgen Klopp yang sempat menyebut Darwin Núñez sebagai penyerang hebat.